Usaha memperkasakan program pembangunan keusahawanan di Politeknik sedang giat dilaksanakan oleh Jabatan Pengajian Politeknik dengan tertubuhnya Pusat Keusahawanan Politeknik Malaysia yang dikenali sebagai MPEC. Malaysia Polytechnic Entrepreneurship Center ditubuhkan pada 30 Oktober 2011 dan menetapkan misi bagi memacu proses melahirkan graduan politeknik yang mempunyai kompetensi keusahawanan yang tinggi sebagai pemangkin transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi melalui pendidikan dan latihan yang lebih terancang dan holistik. MPEC memfokuskan kepada 6 cabang iaitu pertama, pendedahan dan pembudayaan keusahawanan. Kedua, melahirkan graduan usahawan daripada pelajar Politeknik Malaysia tempoh 6 bulan setelah tamat pengajian. Ketiga, menubuhkan satu inkubator setiap Politeknik. Keempat, menubuhkan sekurang-kurangnya 3 kios pada setiap politeknik. Kelima, satu politeknik, satu produk. Keenam, memperkasakan 12 high impact project. Dalam menyahut seruan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi, lonjakan satu yang menggariskan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Bagi mencapai impian misi tersebut, Politeknik Kota Baru telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan konvensyen pemerkasaan keusahawanan Politeknik Malaysia 2015 yang bertujuan pertama, meningkatkan pengukuhan potensi pegawai. Kedua, memantapkan diri pelajar dengan idea-idea yang sesuai dalam bidang keusahawanan mengikut perkembangan semasa. Ketiga, meningkatkan semangat dan jati diri pelajar sebagai usahawan yang berbakat dan mempunyai daya juang yang tinggi. Keempat, meningkatkan kefahaman dan kemahiran pegawai keusahawanan dalam bidang keusahawanan melalui perkongsian pengalaman bersama tokoh, cendekiawan dan penganalisa usahawan. Kelima, mempelajari beberapa konsep strategi dan tips kemahiran mengurus dan memimpin serta pelaksanaan berstruktur pengurusan politeknik dalam keusahawanan. Keenam, memberi impak yang tinggi dalam memperkasakan pelaksanaan program keusahawanan di Politeknik seluruh Malaysia. Selaku penganjur, saya berharap konvensyen ini akan memberikan manfaat dan impak yang besar pada pegawai dan pelajar dalam memperkasakan keusahawanan Politeknik di seluruh Malaysia. MPEC telah menjalankan pelbagai aktiviti di seluruh Malaysia, antaranya keusahawanan Politeknik Malaysia. Usaha yang berterusan dan penglibatan serta sokongan dari semua pihak amat diperlukan. Sesungguhnya, bidang keusahawanan ini diharap bakal melahirkan
modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan seterusnya pemangkin kepada transformasi ekonomi negara, berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang 2030.